Tidak ada juga seorang yang bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu, melainkan ia akan berhasil menggapainya. Demikianlah kenyataannya. Sebab apa? Sebab arti kemauan itu sendiri adalah keinginan terhadap sesuatu, kemudian diikuti dengan usaha untuk mencapainya, mencurahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya, mempersiapkan prasarana yang dapat membantu mewujudkannya, dan terus bekerja tanpa mengenal lelah. Tidak dapat diragukan bahwa sesuatu yang diinginkan itu dapat terwujud, manakala cara-cara tersebut dipenuhi semuanya oleh orang yang mempunyai keinginan. Ada ungkapan dari para ulama ahli tasawuf, innalillahi ibadan idza aradu arada. Sesungguhnya Allah itu memiliki banyak hamba yang jika mereka itu menghendaki sesuatu, maka Allah pun menghendakinya.